Rafi. Allah SWT masih lagi berikan dan balas
jasa dan usaha tersebut. Maka Allah dan Nabi memberikan orang ini perlindungan dan kasih. Wa amal akharu fastahya fastahya Allah min. Orang yang kedua pula dia malu kepada Nabi. Dia malu nak mencari tempat di tengah atau di luar di hujung. Maka Allah SWT membalas juga kebaikan dia dan Allah memberikan dia juga pahala. Allah SWT tidak mahu mengurangkan ataupun memberikan dia hukuman. Allah SWT masih lagi memberikan dia pahala. Istilah yang dimainkan dan disebut fastahya fastahya Allah min. Dia malu, maka Allah SWT juga mampu memaksa dia. Bukan maksud Allah Tuhan, tapi Allah itu tidak mahu kerana kebaikan dia, maka Allah tetap berikan dia kebaikan. Maka tuan-tuan berwahabim dan berisimu, duduklah di ujung-ujung, duduklah di mana-mana, Allah SWT tetap berikan rahmatan dan Allah. Yang ketiga, Fa'aqallahu an. Orang yang ketiga adalah orang yang tengok Allah datang lagi dan dia tak nak duduk bersama. Wallahu a'lam sebabnya. Maka kata Nabi, orang ini berpaling daripada majlis ilmu, maka Allah berpaling daripada dia. Maka Allah tak pergi kembali. Masuk mudah, maksudnya mudah untuk Allah. Maksud Nabi nak beritahu, selagi kita ingin kepada ilmu, Allah berikan kepada kita. Bila kita berhenti menuntut ilmu agama, Allah berhenti memberikan pahala. Itu maksud. Sebagaimana hadis yang lain yang menyebut dalam bab 40 tersebut, seperti tuan-tuan mengetahui, bagaimana seorang perempuan yang kuat beribadah sunnah, kemudian Nabi mengatakan kepada Aisyah, fa inna Allah la yamanu hatta tamanna. Nabi kata kepada Aisyah, kita Islam telah buat ibadah mengikut yang kita mampu. Semuanya Allah tidak akan jemu memberikan pahala sehinggalah kita jemu melakukan ibadah. Allah SWT tidak akan berhenti, itu maksudnya. Tidak akan berhenti memberikan pahala. Kecuali bila kita yang berhenti mencari pahala. Jadi untuk menuntut ilmu, untuk berada dalam manusia ini, tak semua orang mampu. Ada orang yang sibuk, ada orang yang sakit, dan ada orang yang mahu buat sibuk dan buat orang sibuk. Dia boleh hadir ke majlis ilmu, tapi dia mengatakan bahawa dia tak perlu. Mungkin lepas sibuk, ada orang kata dia nak balik satu video. Ataupun dia kata dia sibuk, lapar, sarapan, atau apa dan sebagainya. Dia boleh banyak alasan. Tapi orang yang benar-benar ada alasan yang benar, maka Allah SWT akan merahmati. Tapi kalau orang itu sengaja tidak ada alasan dan tidak mahu kepada majlis ilmu, maka dia mungkin Allah tidak berikan dia pahala kepada dia yang berhenti mencari pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang berdekat saya, ada banyak sebab dalam tuan-tuan puan-puan duduk di sini tunggu kuliah. Walaupun mungkin tuan-tuan puan-puan tak pernah saya, tapi sekolah-sekolah yang berdekat puan-puan tahu ini tak hadis. Mungkin dia akan tuan-tuan puan-puan nak dengar hadis Nabi SAW. Hari ini pun hari cuti, tidak ada aktiviti, dan kalau balik mereka ada apa-apa, apakah masalah yang duduk sejak dengan hadis Nabi SAW. Kita dengar kuliah mungkin ustaz yang ada kuliah untuk akan bersyukuran hadis. Selagi mana kita dan puan-puan ada niat itu duduk di sini, Allah beri pahala. Tapi kalau ada orang yang dia tak ada niat dan dia berbalik, maka dia seolah-olah tidak mahu pahala yang disediakan oleh Allah SWT. Dan kuliah sendiri bukanlah kamu mampu, tetapi untuk puan-puan muslimat di antara perkara yang dikeluhkan oleh ahli syurga menurut sebuah hadis yang lain, di antara perkara yang dijadikan keluhan oleh ahli syurga ialah betapa banyaknya pahala yang dia tak dapat buat ketika di dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin masa tuan-tuan duduk di sini
Dan di akhirat kita buat termasuk dulu sebuah total dulu di musim mendengar hal ini. Dan manusia lain ada yang datang ke masjid khusus, ada yang datang ke masjid untuk sholat secara waktu, ada yang sakit tak mampu berhenti. Maka masuk ini dia terlepas nikmat ilmu dan nikmat pahala yang sudah Allah Subhanahu wa Taala memberikan untuk bersyukur. Sebagai orang lagi kepada Allah dengan Allah, walaupun dia masih ada Allah itu lagi berdua solat itu lagi berdagang sebab dia lagi beristighfar, tapi itulah majlis ilmu yang dapat pahala yang banyak kepada Allah di akhirat dia akan terkejut melihat banyak pelajaran kepada Allah Subhanahu wa Taala. Allah memberi selagi kita mencari, Allah memberi pahala selagi kita meminta kepada dia. Masuk asli. Ada yang berjaya dari Allah, Rasulullah SAW. Bagaimana pada hari raya haji, Nabi SAW naik kudanya dan kami ketika bersuara lagi. Nabi SAW ketika ramai manusia, dia perlu bantuan. Unta yang naik itu ada yang menanggungnya, ada yang menjaga. Dan unta yang bersahabat lagi yang menghadap. Sahabat yang sahabat yang kata Nabi nak boleh nama lain dari hari ini. Maka Nabi kata ada saya bernafak bukankah hari 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 haji hari berkorban sembelihan pun tak bala kata dia sudah pasti bala masalah maksudnya sudah tutup fa'ayu syahid hada dan apa kami kami diam dan Nabi tanya kami diam kerana kami menunggu jawaban Nabi ini ada di kalangan para sahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan maksud Nabi larang agama, tapi tanya Nabi sahabat ada pada yaitu sahabat dia menunggu jawaban Nabi. Sebab sahabat tahu soalan itu akan dijawab oleh Nabi. Menggunakan kata-kata sendiri hijab, bukan kayak ini boleh berhijab. Sekarang itu hijab dari wajah Nabi dalam bahasa boleh baca surah Hijjah, Haji Maris Allah. Dan kita boleh baca surah Hijjah, Haji Maris atas Hijjah dan Hijjah. Jika masuk Hijjah yang empat bulan itu ijab lagi. Ini masuk enam bulan surah Hijjah atau surah Hijjah. Jadi kalau dengar awam cakap bulan surah Hijjah yang agak salah, itu adalah bacaan itu. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah itu adalah Zulhijjah. Kemudian Nabi bersabda, baik dari Ma'alimu Allah wa'alaikum, baik dari Allah. Sesungguhnya adalah darah kamu, harta kamu, dan kehormatan kamu haram di antara kamu. Maksudnya kamu tidak boleh menumpahkan darah yang lain, mengambil hak orang lain, dan mengambil kehormatan dan kehidupan orang lain. Tapi kata bayi aku haram, haram mengganggu orang lain. Itu yang dikasihkan lagi pada hari ini. Dakwah berkati yang dimana dan misalnya dan fibra di negara sebagaimana suci dan haram yang tanah ini mulai dengan tempat di mana ini yaitu Nabi nak katakan bahawa Allah yang menjadikan dia tempatnya haram dan ini suci. Maka begitu juga Allah juga dan kita tidak boleh mengambil hak orang lain yang sudah dikatakan hak. Diubah dari syahid Al-Qa'i tidaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tak tahu. Nabi bila sebut kuliah dia nasihat dia, pesan dia dari tahun yang hadir ramai yang tak hadir ada mungkin karena sebab-sebab yang tak dapat dielakkan mungkin keluarga-keluarga kita mungkin wanita-wanita mungkin anak dan sebagainya. Nabi besar kepada yang hadir asyahid masjid yang hadir. Dan tuan-tuan pada pagi ini hadir kuliah ada yang tak dapat hadir dan sebab-sebab yang banyak maka tuan-tuan dan tuan-tuan sebarkan maka dia dapat pahala yang bertambah dan ilmu yang tersebar. Kata lagi-lagi fa'in asyahid al-asa'ad wa'in wa'alaikumullah awa'ala mungkin kata Nabi kadang-kadang mungkin orang yang hadir itu dapat sampaikan ilmu kepada orang yang lebih faham daripada dia.
disebabkan kita menjadi sebab orang lain faham agama. Mungkin anak-anak kita yang bijak, mungkin keluarga kita yang bijak, yang faham, yang ingat pesanan kita. Kita boleh beritahu tadi, tadi ayah di kuliah dekat masjid, ustaz kita begini dan begini dan begini. Atau sudah jadi isteri, atau sudah jadi suami. Sebab kita cerita, itulah orang tersebut dapat faham agama. Ini dipanggil menyebarkan ilmu. Inilah perintah ilmu, inilah sahabat kita dalam berbuat. Dan sebab itu, itulah Allah di pahala kepada kita. Kita ajarkan kepada orang lain. Maka Nabi suruh para sahabat, apatah lagi kita. Kalau sahabat pun disuruh oleh Nabi, kita kadang-kadang datang mulia, kita ingat banyak benda, tapi kita tak cerita kepada sesiapa. Jadi dia dekat ke tahap itu sahaja. Nak kembangkan pahala, kita tidak boleh. Tidak boleh untuk, maka kita dapat banyak pahala kepada yang lebih berwarna Allah. Hadis sebelumnya adalah Al-Qibla Rasul. Imam Al-Bukhari bawa hadis ini untuk ilmu, untuk bar, untuk ilmu. Hadis tadi ialah yang terjawab Nabi menyampaikan ilmu bersama dengan bertanya dan soalan dan memberikan jawaban cara untuk ilmu bersama dengan dan juga memperoleh kita faham bahwa ilmu disebarkan mungkin disebarkan bantuan yang hari ini ramai orang yang dapat ilmu dan dapat kebaikan. Baik, hadis kedua, hadis kedua Imam Al-Bukhari bawa kepada kita satu pahaman, satu adab kepada guru yang menyebabkan kata Imam Mas'ud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tafadhal bil mawdhu' fi al-ijab makhafat as-sa'am karahiyat as-sa'am ta'alim. Itu riwayat. Sekarang ini Ibnu Mas'ud di zaman beliau. Ini sahabat Ibnu Mas'ud sahabat Nabi yang terkenal yang boleh dikatakan pemuda dan boleh dikatakan sini lah di zaman Nabi belajar Nabi banyak dan dia terkenal antaranya dengan ilmu Al-Quran, bacaan Al-Quran, bacaan yang hebat. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Ibnu Mas'ud berjumpa para sahabat, para tabi'in mengikut beliau untuk belajar. Tetapi Ibnu Mas'ud karena ajar terang, dia pilih satu hari seminggu untuk beri apa yang dipanggil ceramah khas, tasbirah khusus, mau'izah. Mau'izah ini kalau saya nak beri contoh, kalau khutbah jemaah itu ialah menyampaikan ilmu. Kalau macam kita mengaji pagi ini, menyampaikan ilmu, mengajar. Kalau mau'izah ini, dalam bahasa Arab maksudnya apa? Ialah ceramah khas yang mengandungi suruhan, larangan dan juga gaya bahasa, gaya suara yang menyebabkan tuan-tuan dan pendengar rasa takut pada Allah SWT. Ceramah teruskan ceramah kalau kelas mengajar ada kitab kalau ketebah ada teks ketebah di masjid pada rumah kepada raya. Kalau ceramah ini dia membawa kepada sentuhan hati nak ajar orang itu Allah SWT khusus. Maka Ibnu Mas'ud memilih satu hari seminggu untuk buat dengan. Maka murid-murid dia kata kepada dia, wahai sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, kami nak dengar tiap-tiap hari benda macam benda yang mengingatkan kami kepada Allah SWT. Cerita syurga neraka seolah-olah menembak. Cerita azab Allah sampai kami takut. Cerita syurga Allah sampai kami nak pergi bersyurga. Maka Ibnu Mas'ud kata, aku tak boleh cerita setiap hari. Ada hari untuk pengajian, ada hari untuk ceramah. Maka sahabat-sahabatnya dan murid-muridnya tak faham kenapa. Maka ini dah jawaban Ibnu Mas'ud kepada Nabi dan guru memilih-milih hari tertentu untuk beri ceramah kepada kami. Tak nak kami jemu, tak nak kami letih dengan. Maka Nabi SAW ada hari dia beri pengajian, ada hari dia berbuat, ada hari dia ajar Al-Quran, ada masa dia beri ini, ada masa dia beri
istrinya sahabat puasa. Jadi Nabi nak bilang yang sahabat jemur, tapi cuma persoalan juga dalam kita, takkanlah sahabat jemur dengan Nabi Syam. Ini yang dikatakan bahwa Nabi semua manusia, dia faham jiwa manusia. Manusia boleh mengaji hari-hari, tapi ceramah yang manja-manja dia tidak terangkan. Dia boleh mengaji doa hari-hari, dia boleh zikir hari-hari, dia boleh mengaji kitab hari-hari, insyaAllah. Tapi itu dengan ceramah yang lama, yang khusus, yang ajak dan ingat Allah dan ingat pada akhirat, dia tak boleh selalu dan tak boleh lama. Maka Nabi tahu sifat naluri manusia. Macam kita hari ini kita tahu kadar Allah Maha Pengetahuan. Tiba-tiba khatib khutbah berdua jam, wah bisa macam-macam sebab. Walaupun dia dah makan keluar, walaupun dia dah rehat, tapi dia bisa. Sebab kadar itu tak sesuai pada waktu keadaan kita hari ini. Kuliah hari ini kalau lama kamu tak boleh, kamu pun bisa anak balik, dia dicanai apa kan, lama sangat azad sembuh pak. Jadi ada waktu kadar ya. Dan pendek sangat aku boleh. Saya pernah tidur dulu pada soal khatib baca Allah Maha sebelumnya pun habis. Ada lagi orang yang baru sampai, baru nak sampai masjid, sampai-sampai orang yang sampai. Kadang-kadang pelik juga, cepat sangat. Jadi kadar biasa masyarakat dijaga. Jadi Ibnu Mas'ud dia tahu ada orang suka ceramah macam tu, tapi ramai orang nanti ceramah yang panjang, maka dia hadkan pada hari tertentu. Ibnu Abbas sallallahu alaihi wasallam dia ajar tajuk yang berbeza setiap hari. Dan salah satu hari itu dia ajar syair Arab. Dia mengajar syair. Dia baca syair di Tumana. Baca syair di Tumana. Maka hari itu orang selega sebab tadi syair tak berat. Hari lain menjadi tafsir, hari lain menjadi hadis, hari lain menjadi fiqah. Satu hari itu menjadi syair untuk bahasa, untuk keindahan, untuk kelegaan. Jadi Ibnu Mas'ud kata Nabi dahulu, Nabi menjaga kami. Jadi ini ada guru, bukan ada murid, bukan murid yang terbesar ke guru. Ini Syekh, apa ini Ustaz, namanya Abdullah Mama, bukan guru, tapi guru pun faham kadar masyarakat macam mana. Macam Malaysia sekarang kuliah semua berapa 40 minit lah, kan? 40 minit ada yang sejam. Biasa dia tak boleh lah buat dia pergi masjid ataupun orang datang dan dia kata Ustaz ini dah lama 20 minit baru 20 minit dia memang tak faham. Satu ramai orang tak faham dia balik kadar tu. Tapi kalau tengok TV 4 jam baru, kalau tengok wayang 3 jam baru, kalau tengok gusti, tengok bola, tak berhenti, tak pelik pada tu. Kalau kuliah ni Ustaz lama lah tengok. Saya dalam Singapura, Allah Singapura Allah. Mengaji lebih besar pahala dalam Al-Quran. Cepat. Mengaji lebih besar pahala dalam Al-Quran. Saya nak balik cari nafkah untuk keluarga Allah Allah. Tak apa lah kita bagi kan. Cari nafkah penting. Ada je alasan. Kalau tapi kalau nak pergi ke pasal Allah, tak payah saya alasan. Jom pergi, let's go. Tapi kalau ada pun, sibuk sikit, saya mengantuk lah bagi kita nak dengar beliau mengantuk nanti terlempat macam-macam alasan. Jadi Nabi ajar sahabat sebagai guru, dia beritahu kadar dia nak ajar orang. Ini hari untuk guru. Jadi kalau tuan-tuan ni guru sama ada guru betul atau guru tentang subjek-subjek lain atau perkara-perkara lain, itulah kemahiran ada kadar terutama mengajar agama Quran hadis dan sebagainya. Kita nak tidak menjemukkan orang datang, tidak menjemukkan orang letih. Pada zaman Nabi kita faham sahabat-sahabat bekerja setiap masa, dia tak letih. Ada yang berniaga dengan mereka setiap hari,
ada yang berada kepada kami semuanya untuk diri dia, untuk kami orang untuk menjaga dan aturkan dengan cara berdiri. Ada sahabat yang berdiri yang berdiri Nabi, maka Nabi tahu semua, maka Nabi hakkan waktu tertentu, hari tertentu untuk ceramah yang panjang dan menyentuh tentang hati. Tapi pengajian tidak berpusat Quran yang diajar kepada yang melayang-layang, terutama sahabat-sahabat yang tidur di masjid, sahabat-sahabat yang miskin, yang ialah Ahlu Sufah, yang tidur di hujung masjid, tidak berumah, yang miskin. Maka mereka setiap hari Nabi ajar mereka Al-Quran berkait soalan yang besar. Maka mereka mengaji. Kemudian ada sebenarnya berada sebalik Nabi SAW. Ini juga hadis untuk guru dan untuk semua. Nabi menyebut yasiru wala ma'asiru wa masyiru wala ma'asiru. Hadis yang disuruh dan ma'asiru. Tapi kadang-kadang setengah orang dia salah faham dan salah guna maksud hadis ini. Nabi kata masyiru yasiru wala ma'asiru, permudahkan jangan menyusahkan. Wabashiru wala ma'asiru, berikan-berikan gembira, jangan menyebabkan orang lari dari kita. Ini adalah pesanan kepada semua pendakwah, semua Islam. Permudahkan berikan ajar Islam kepada orang lain dan berikan kita gembira dan jangan menyebabkan orang lari dari Islam. Ini pesanan untuk guru atau pendakwah atau sekolah sahaja atau mak ayah atau datuk dan nenek yang ajar cucu dan anak. Jangan sampai kita menyusahkan benda yang tak patut, tak perlu. Kita tumpukan yang wajib contoh. Maka kita ajar perkara yang wajib dan mustahil. Kemudian tentukan perkara yang paling dekat kepada hampir. Jadi kita menentukan jangan sampai menyusahkan. Tetapi maksudnya bukan tak payah menjawab sudah bagi pulang bagi senang. Tak payah susah. Mudahlah, itu bukan maksudnya. Itu bukan maksudnya. Macam kita ada anak-anak perempuan dan lelaki yang kita ajar untuk orang, kita tak boleh kata ayah untuk orang ikut dia lah, saya beri kebebasan kepada anak-anaknya. Itu bukan cara. Anak-anak pun kata susah orang, pakai tudung untuk orang, kalau pendek senyap apa, tak pakai seluar orang yang senyap kan. Apa tak pakai tudung orang senang, pakai orang jauh, asalkan selesa. Itu bukan maksud. Kita sebagai ibu dan ayah, datuk dan nenek, sebagai penjaga, kita faham anak-anak kita ini ada saudara yang tak boleh langsung solat, aurat, akidah, fahaman. Ini kena jangan memulah-mulahkan soal ini. Tapi benda yang simple, takut. Macam mana kita solat, kemudian dia baca Al-Fatihah sahaja. Dia tak baca surah untuk cepat. Tak apa, Al-Fatihah boleh betul. Kita pun ajarkan dia dan hantar kepada guru yang boleh ajar dan baca Al-Fatihah. Jadi kalau dia contohnya dia ajar Al-Fatihah yang makhluk, mana yang penting Al-Fatihah. Ini cara dalam ajar. Semayang wajib bukan sunat, tak apa nanti belajarin. Bab tutup aurat mengajar. Nanti puasa mengajar puasa. Kalau dia larat mengajar puasa. Jangan cakap siap dia beri kuda puasa dan puasa. Tak, kalau dia nak puasa, dia boleh puasa. Kita sebagai mak ayah mereka bagi dia puasa. Untuk didik dia berici. Dan saya yakin contoh rupa depan saya ini pun puasa dan berici. Puasa berci, kenapa tiba-tiba kita ada anak dan cucu, kita kata tak puasa, tak puasa. Dulu kita bawa tuan-tuan rumah dulu dia ada semayang dia, dia ada semayang berci. Tapi kadang-kadang kita hanya ada anak dan cucu, kita tak ajar ada semayang berci. Kita kata kesian dia, nanti kita ada dia. Akhirnya dia semayang hanya di sekolah, dia tak semayang dia ada di rumah. Kenapa kita kesian dia? Kita ajar Quran. Quran pernah belajar. Ajar anak untuk bertukar. Tak mampu ajar anak kepada guru Quran. Biar sebutannya betul.
pemimpin belajar sekolah, tiba-tiba semua jadi imam, lelaki dia belajar Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul langsung, sebab kita tak beri penekanan kepada benda yang asas. Kita cakap abang walau mempunyai English, pakai komputer, pakai pen, pakai sains, pakai mana-mana, Quran berlumur. Tak pernah dengar dan cakap. Tiba-tiba suruh macam Yasin, tiba-tiba gerak. Suruh macam Fatihah pun tak betul. Orang macam Qaf, dia macam Kaf. Dia kena syarat al-Mustaqim. Qaf, dia macam syarat al-Mustaqim. Kaf. Ha, tak betul. Buat tak betul. Qalimah dunia alaikum warahmatullahi. Buat dari dal. Ini Fatihah pun buat. Al-Fatihah diutamakan. Lepas tu saya besar dengan rumah yang ada anak cucu. Cek bacaan Quran anak-anak kita. Jangan hanya cek A atau B atau C pada kad pengajuan pada result biasa. Orang yang cek macam ni. Saya guru saya tahu. Mak ayah saya tahu. Anak isteri saya tak dulu saya tak A atau B. Dia tak pernah tanya anak yang cek A Quran. Jadi kita minta dengan dia. Anak cek A Quran dia bagus. Yang ni buat Quran dia tak bagus. Kena cari guru baca Quran. Maka kita menghubungkan perkara yang penting. Dan satu lagi maksud hari ini ialah kita tidak menghukum dengan mudah kalau kesalahan kecil. Ini juga penting. Sebagai seorang guru, dia boleh melihat kesalahan murid-murid dia. Suatu hari, tuan-tuan boleh tahu kisah mengenai senang tak tahu kisah bagaimana dia berlaku. Suatu hari seorang Arab Badui, Arab kampung masuk ke masjid Nabi nak mengaji dengan Nabi. Dia orang yang baik, tapi dia baru belajar, baru kenal. Maka dia nak kencing, dia nak buang air. Maka dia pergi ke hujung masjid, pergi ke hujung masjid dan dia kencing masjid. Nabi SAW kepada sahabat duduk di tengah masjid, di depan. Dia pergi ke hujung dan belakang untuk buang air. Maknanya dia bagus juga. Sebab dia cari tempat yang paling hujung, paling jauh. Cuma dia tak belajar bahawa masjid tempat yang kena jaga. Dia ingat tanah, tak kisah. Tapi kat hujung. Jadi Arab ini salah dari segi apa? Dia tak tahu kesucian masjid menjaga walaupun tanah. Tapi panggil yang baik iaitu dia cari tempat yang jauh kepada orang untuk buang air. Maka waktu itu ada sahabat yang nampak dan sahabat nak pergi hentikan dan nak marah dia. Maka Nabi dia jangan. Lalu dia tinggalkan dia, biarkan dia, jangan. Kemudian bila dia dah habis, rasul GMI air rasul. Kemudian Nabi cakap apa rasul? Innama nu'izzum yassiri walam tuna'afun asir. Wahai sahabat-sahabatku, kepada habis mungkin kepada Nabi Rasul dah selesai dah apa. Jadi Nabi kata kepada sahabat dia, kamu ni wahai sahabat-sahabatku, kamu diutuskan, maksudnya kamu ni menjadi guru kepada ini bukan untuk merusak Allah tetapi untuk memudahkan. Maksudnya dia tak tahu. Maka dia patut dia ajar bersihkan tempat yang buang air tadi. Ajar dia dalam masjid tak boleh buang macam sebab dia tak tahu dia tahu. Maka antara asas mengajar dalam Islam ialah tidak menghukum kalau orang itu tak tahu ataupun baru dan sebagainya. Ini kita kena buat kepada orang yang mengajar agama. Jangan ke arah menghukum tapi ke arah mengajar, mendidik, menyuruh dan sebagainya. Terutama orang yang macam anak-anak kita atau orang yang baru nak kenal atau baru nak berubah atau baru masuk Islam. Maka ini penting seorang guru mesti memudahkan dan tidak merusakkan. Dan jangan hukum manusia tanpa mendidik. Yang hukum manusia tanpa mendidik maksudnya cek dulu, tanya dulu, ajar dulu, kemudian kau bagi dia penilaian. Itu maksudnya. Baik. Satu lagi hadis kami dibagi itu dari Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur semua orang tahu hari ini. Nabi pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din."
Siapa yang Allah inginkan pada kebaikan dan jadikan dia faham alam. Hari ini tetap tolong buka, rempah tolong buka dalam hidup. Inilah dia ciri yang dikenal ada pada diri dan keluarga kita. Siapa yang benar-benar Allah kasih kepada Nabi, tanda Allah kasih kepada dia adalah dia sentiasa memahami agama dia belajar. Dia tak mungkin belajar termasuk. Dan dia belajar tentang agama. Jangan sibuk hal dunia sampai lupa hal agama. Tapi nak dunia dan nak agama itu masuk. Jangan sampai anak-anak kita tak tahu benda asas. Sampai dia tanya kita benda yang asas yang kita rasa dia tak tahu, dia tak tahu. Terutama anak-anak dalam sekarang yang ada banyak masyarakat yang kuat hiburan dan sebagainya lain-lain. Kata Nabi, sesiapa tak tahu tanda Allah kasih kepada dia, tengok dia ini, adakah agamanya bertambah, adakah ilmu tentang agamanya sentiasa bertambah. Itu kita. Tapi hal ini manusia berukuran ialah adakah duit bertambah, adakah harta bertambah, adakah pangkat bertambah, adakah keluarga bertambah, dan bukan semua-semua. Zuhira binasi kumusyawah wa nisa'i wa nani al-qalatir muqamqar iman tahabi wa sifra. Allah jadikan keindahan manusia itu suka kepada antara lelaki dan perempuan, pasal pasir dan sayang juga kepada anak-anak, juga kepada emas dan perak, kepada harta, kepada kuda, kepada orang dan kepada tanaman dan kepada kita sekasih, kita nak tambah. Tapi kita mesti pertambahan semua itu akan berakhir. Satu hari pertambahan itu akan berakhir. Satu hari harta yang terkumpulkan akan ditinggalkan. Satu hari anak-anak bina pengalaman yang akan ditinggalkan. Pakaian yang indah terbeli akan dibiarkan dan kita hanya akan pakai satu pakaian sehari masuk dalam tubuh. Tetapi yang berterusan adalah agama kita, agama dan amalan kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan duduk dan kuliah macam ni, dengar dan fikir dapat pahala seolah beramal. Kita faham. Jangan tuan-tuan rasa, ok, Ustaz, saya nak cek Quran. Bukan. Seperti Imam Syafi'i sebut, menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunat. Menuntut ilmu lebih baik daripada solat sunat. Ada orang yang tak faham mengenai ini, maka tengah kuliah dia Quran, tengah kuliah dia sembahyang sunat, tengah kuliah dia wirid, dia lupa bahawa ilmu itu juga ibadat dan amalan, bahkan lebih wajib kepada diri dia untuk faham Quran, untuk kenal Nabi, kenal sahabat, kenal Quran, kenal hadis. Ada orang pada waktu tersilah umat, contoh yang lagi tahu masa tersilah umat, ada orang yang bersyukur. Sedangkan orang tersilah ilmu yang lebih besar pahalanya. Dan kadang-kadang dia bersyukur dengan muka sendiri. Maksudnya orang dia tak suka tersilah, dia tak bersyukur, dia tak faham. Inilah ilmu yang baru. Ilmu ini memahamkan kita apa nak dibuat. Contoh mudah saya nak bagi untuk kita faham semua, untuk kita ajar orang. Tuan-tuan tengah baca Quran atau tengah milik, tiba-tiba imam azan. Ketika azan itu, apakah amalan yang paling utama kita buat? Menjawab azan. Itu dia. Masa itu jawab azan. Menti jam Quran, menti jam zikir, jawab azan. Itu dah yang utama pada waktu azan itu menyenangkan. Lepas habis azan, baca Allah. Cara memahami waktu yang berbeza, ada amalan yang berbeza. Ketika khutbah Jumaat, kita disuruh dengar khutbah. Para sahabat Nabi ketika khutbah, mereka berhenti dan mereka tengok khatib, tengok Nabi SAW. Sebelum khutbah masing-masing, ibadat, zikir, Quran, ada yang berucap, ada yang berzikrah. Bila imam ni akan minta, azan dikenalkan, habis berhenti semua, tengok imam. Habis khutbah, apa nak buat? Iqamah, solat. Sebab tu Abu Hurairah pernah marah orang yang
Bila orang yang komah dia keluar masjid. Ini orang yang tak kenal dan tak faham waktu ibadat. Mungkin dia keluar masjid awak bila dia ingat masa dia komah, ya. Itu maksudnya. Selepas solat, okey boleh buat kembali. Ketika dia komah, tiba-tiba kita bangun keluar. Ada hal yang orang tak kenal, tak kenal. Maka setiap ibadat mengikut waktu. Maka waktu ilmu dan kuliah, tuan-tuan beritahu kepada orang-orang kita yang kadang-kadang salah faham. Waktu kuliah, dengar kuliah, itu ilmu, itu ibadah, itu pahala, itu bekalan. Dan Nabi umpamakan, tuan-tuan beritahu, Nabi umpamakan majlis ilmu di tangan-tangan syurga. Dan Nabi kata fartau. Maksudnya, pergi ke tangan syurga, dulu itu, ambil ilmu. Tapi kadang-kadang kita tengok masyarakat kita, dia semolok satu ibadat, dia lupa mana yang lebih utama. Dia nak beri, hari ini saya nak beri, dia buat tasbih, bagus. Dia ada jumlah dia. Maka bila ustaz kuliah, dia pindah belakang diri, dia nak dapat jumlah diri dia pada itu salah. Itu rugi. Ada orang tak ada cekuan khatam, sebulan sekali, hari ini masih khatam. Ini punya surat usul, bila ustaz kuliah, tazkirah selama dia duduk belakang bersekolah. Tentu bila pandai menurut rumah bersekolah dia akan pilih diri sendiri utama. Zikir dan Quran itu amalan waktu lain. Maka selepas program ini kita disunatkan untuk beramal oleh orang yang amalan yang ada yang kita boleh tahu. Quran yang disebut lagi oleh nama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah bahwa aku ini hanya membahagi-bahagikan Allah yang memberikan. Merujuk kepada Allah, merujuk kepada apa sahaja bantuan, zakat atau sedekah atau bantuan yang diberikan di zaman itu, Nabi kata, bukan aku yang bagi, Allah yang bagi. Ini juga kita tanam di ketentuan, harta yang tidak ada, bukan kita yang beri, Allah yang bagi. Dan harta yang Allah bagi kepada kita, gaji atau hadiah, dia yang beri, Allah yang bagi semua. Kita terima kasih kepada dia. Terima kasih. Tapi syukur kepada Allah SWT yang lebih utama. Jangan terhutang budi dan manusia sampai lupa hutang kita, budi kita, budi kepada Allah, kepada Allah SWT. Jangan terima kasih kepada manusia, lupa dan terima kasih kepada Allah SWT. Sayang kepada Allah yang beri hayat, tapi lupa orang itu pun Allah yang bagi kita. Kemudian kemudian orang kita disebut kepada terjalan dari umat Al-Qa'imah dan Alhamdulillah layak umat Al-Qa'imah hatta yang kaya Allah. Kata Nabi, jaminan, Nabi jaminan. Ingat setiap masa, setiap ketika, sepanjang zaman akan ada segolongan umatku yang berada di landasan yang terang. Maksudnya, setiap zaman, setiap zaman Nabi sampai kiamat adanya ada sunnah berjamaah. Adanya orang yang mengikut ajaran yang benar, ada yang orang benar dan dasar Islam, maka ikutlah orang itu. Maksudnya golongan yang benar dan dunia Islam kita hari ini alhamdulillah dunia Islam ini majoritinya ada sunnah wal jamaah, terlalu ramai yang benar ikut dasar benar. Kalau ada yang menyimpang sedikit sangat peratusan menunjukkan bahwa Allah kasih dan jaga umat ini. Kita tetap di atas kebenaran, tetapi ia ada kaitan dengan hadis yang diawal tadi, iaitu kebenaran mesti dicari dengan majlis ilmu di rumah-rumah Allah. Seperti di sini yang pernah berkata, menuntut ilmu mencari kebenaran itu tugas kita. Itulah kaitan yang disebut terhubung dengan kat depan. Kat depan dan disebut siapa yang Allah nak urut baikkan kepada ini faham agama di ujung dan disebut akan sentiasa ada orang yang tegak berada di jalan yang benar, maka dikaitkan dengan betul ilmu tadi. Kita doa semua semoga kita ini jadi orang yang lebih berilmu dan beramal dalam saya sama. Kita nak tinggalkan amal, kita nak tambahkan ilmu dan tambahkan amal. Dengan membaca ayat sendiri semua Ustaz ini beri panduan kita kadang-kadang berkata-kata kita mungkin akan ada rasa tak nak tambah ilmu. Kita hanya nak tambah amal. Ada masa dan kadang-kadang perasaan ini susah nak buang. Sebab itu
menunjukkan istimewa letaknya di dalam syukur bagi Allah, bersyukur di hari, bersyukur sedekah, kita nak mandi, bersyukur beramal saja, kita nak ilmu. Orang beli buku, dia tak beli buku. Dia sedekah, dia sedekah, dia menolong orang, dia lupa ilmu itu juga dalam amal soleh. Kita baca hadis dalam Sahih Muslim yang menyebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang mencari melalui jalan ilmu ilmu sahallahu bihi tariqan aljannah, Allah mudahkan jalannya bersyukur. Kenapa orang beramal dengan nafsu syukur? Kata Nabi di antara cara nafsu syukur ialah hadir majlis ilmu mengaji. Maka kita kena cari jawapan. Kalau masjid itu kita datang tak ada kuliah, kita amal, Quran, zikir, solat. Kalau ada ilmu, kita dengar semuanya ibadat, semuanya jalan bersyukur. Allah Allah sangat berkini, masih harus jawab dengar, kita dengar dari segala suara dan suara masa. Waalaikumsalam. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.